Kami akan mencoba di sini memutar lagu Lesser Me. Sahabat Explore Malam, jumpa lagi bersama kami Lesung Explore Channel. Jadi pada malam hari ini kami ingin mencoba untuk melusuri salah satu tempat, ya dia, yang katanya sering terjadi penampakan celuluk, ya teman-teman ya. Dan kami sekarang sudah mau menuju ke lokasi, dan kami sekarang masih di atas posisinya ya teman-teman. Untuk menuju lokasinya itu masih jauh ke bawah, ke sungai ya dia. Yuk, langsung aja deh. Ayo. Yang tuh ya. Dan ini salah satu pohon besar ya. Pohon beringin. Pohon beringin nih. Kami ingin mencoba ke bawah ya teman-teman. Ini tempatnya berada di dasar ya. Di dasar. Jadi teman-teman, perjalanannya untuk menuju lokasi cukup jauh ya teman-teman. Dan kami juga di sini menggunakan pelindung kaki ya, iya, atau sepatu boot biar aman teman-teman, biar aman dari ular, reptil, dan juga aman dari dui ya. Sabar, togok. Togok. Togok kayu itu. Karena ini jarang terjamah oleh manusia ya teman. Nih hutan bantara ini, dan posisi kami di sini juga berdua. Tendang deh. Sini. Nanti kami akan menyetel ya dia lagu yang sering di request oleh para penonton kita ya dia. Lagu Lesser Me. Kita mencoba apakah mendapatkan interaksi atau tidak. Dan ini jalannya di sungai ya. Ini tebing ini bawahnya, tebing. Tebing. Ya, sini. Naik ke atas ya. Itu jalannya naik ke atas, teman-teman. Jadi teman-teman, banyak dari teman-teman kita yang bertanya ya dia, ya. Kok berani berdua menelusuri tempat-tempat, kok nggak bisa kerasukan? Jadi gini teman-teman, karena kami sudah dibekali ya dia, ya. Dan ini salah satunya. Isi di tengah ini tidak kami perlihatkan ya teman. Dan kami sebut. Ya. Karena ini sudah istilah Balinya itu di Pasupati. Pasupati. Karena kami juga mendapatkan bekal dari orang tua kami ya dia. Ya. Untuk menjaga-jaga diri kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut mengeksplor, boleh saja ya dia. Kami juga siap menanggung biaya transport, makan, dan rokok ataupun kopi ya. Tapi untuk masalah keselamatan, kami tidak menjamin ya dia. Karena banyak juga pengalaman-pengalaman yang terjadi ikut eksplor ya dia. Bukan pengalaman kami, tapi pengalaman orang lain itu. Setelah mereka ikut mengeksplor atau melusuri sebuah tempat yang angker ya. Setelah di rumah terjadi gila ya teman-teman. Terjadi buduh gitu, atau istilah Balinya buduh. Gila lah istilah bahasa Indonesianya. Roh-roh tersebut merasuki badan mereka. Kalau di Jawa itu istilahnya itu ketempelan ya teman-teman. Ketempelan. Jadi untuk itu kami tidak ingin tanggung jawab ya dia. Kalau masalah makan, transport, dan rokok atau kopi, kami siap menanggungnya dia. Artinya di luar itu kami tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ini teman-teman, ini benar-benar di tebing. Ranting-rantingnya ini. Yuk deh, jalan pelan-pelan aja. Wah, mulai dingin teman-teman. Sudah mulai dingin teman-teman. Dingin sekali. Ini jurang teman-teman. Jurang. Ini jurang. Jurang cuma ketutup ranting, nggak kelihatan ya. Kalau diinjak itu jeblos langsung ke bawah. Jadi banyak teman-teman yang bilang, Li, tolong bawa senter yang
lebih cerah, yang lebih besar. Jadi kami di sini memakai alat seadanya ya dia. Karena kami juga masih mengumpulkan dana buat beli senter. Jadi buat teman-teman yang ingin mensupportnya bolehlah. Ya. Buat yang ingin mendanai senter boleh juga ya dia. Kami banyak-banyak terima kasih. Buat teman-teman yang selalu setia mendukung kami, kami ucapkan terima kasih banyak ya dia. Dan mudah-mudahan kalian murah rezeki dan sehat selalu. Buntu. Jadi teman-teman, kami nggak bisa ke sana ya, sana udah buntu. Di sini tebing teman-teman, cuma ketutup sama ranting. Ya. Kalau misalnya kami jalan ke sana, kejeblos ya teman-teman. Kami mencoba untuk mencari tempat untuk menaruh tripod ya dia, ya. Untuk menunggu sebentar. Jalannya agak gini teman, agak rusak ya. Kami akan mencoba di sini membunyikan atau memutar lagu Let's Sarungi ya dia. Karena banyak dari teman-teman juga yang merekomendasinya, beli coba putar lagu Let's Sarungi beli. Banyak teman yang begitu. Sekarang kami ingin memutarnya ya. Di sini juga banyak pohon-pohon besar ya dia. Pohon-pohon beringin. Jadi cejang. Ya. Oh, ini dinding banyak. Jadi teman-teman, di sini kami akan mencoba menaruh tripod ya. Sambil kami menunggu interaksi dari makhluk-makhluk gaib ya. Jadi teman-teman, di sini kami akan mencoba memutar lagu Let's Sarungi ya, yang banyak orang bilang itu lagu pengundang setan atau roh-roh gaib, dan sekarang kami ingin membuktikannya teman-teman. Maunya sih uji nyali deh ya, tapi pesertanya mungkin ada kesibukan teman-teman, jadi nggak bisa. Kita taruh sini aja. Kami mencoba di sini menunggu beberapa menit, apakah emang ini benar-benar ya dia? Saya ingin membuktikan juga. Masa cuma lagu saja bisa mengundang ya dia? Iya. Kayak aneh lah ya. Teman-teman, udah jam setengah satu, hampir setengah satu teman-teman. Hampir jam setengah satu. Kami jalan sini jauh ya teman-teman. Jauh. Di samping itu juga kami tadi kasihkan main game ya teman-teman. Hampir lupa buat kontennya teman-teman. Karena tadi kami sebelum nyampe di depan ini di bawahnya dia juga mendengar bunyi-bunyi aneh. Tapi mungkin tidak terdengar di gini di kamera ya teman-teman. Di sini. Jadi teman-teman, tadi juga kami sempat mendengar suara ketawa ya. Entah itu dari burung atau apa, saya nggak tahu ya teman-teman. Sebentar informasi lagi ya. Memang tujuan kami ini membuat video seperti ini memang mencari penampak-penampak itu. Misalnya kami pas, apa deh? Kalau misalnya kami mau ke daerah Madenan lah. Misalnya kami lewat jalur Bangka atau gimana, kan otomatis kami tidak minta izin di Bangka. Terus kami pas lewat di sana kami melihat bayangan, otomatis kami akan merekamnya atau spontan kami membuat videonya. Bukan semata-mata kami membuat video di sana ya dia. Jangan kan di tempat-tempat angker, di depan rumah pun. Kalau ada bayangan dia, kami akan spontan, pasti. Kami akan spontan membuatnya atau merekamnya. Karena memang itu tujuan awal kami membuat video-video ini. Jadi sekedar informasi lagi buat kalian ya, kan tadi saya sudah bilang ya, banyak orang yang kenapa sih beli nggak kerasukan, beli nggak gini, karena saya bawa bekal ini teman-teman. Ini pemberian dari orang tua kami teman-teman, karena beginilah kami nggak bisa kerasukan teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin ikut explore atau uji nyali, kami siap untuk biaya transportasi, makan, rokok atau kopi, kami siap akan membiayainya. Tapi untuk masalah keselamatan nanti setelah kalian ikut uji nyali atau ekspor, kalian mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk tersebut. Atau misalnya kalian itu kerasukan, ya kami tidak tanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi begitulah sekedar informasi buat kalian. Kami lanjutkan lagi memutar videonya.
Amirul, apakah benar sih lagu ini mengundang roh-roh seperti itu? Apa emang hoax saja ya, ya. Hoax saja. Kami juga penasaran. Itu apa tuh namanya, kakek saya sendiri tuh yang satu sebagai pemangku dan yang satunya lagi tuh sebagai juru balian ya, sekedar impor masih lagi ini bekal yang dibuat ini oleh kakek saya yang bernama Pak Ben ini ya, ini untuk cuma untuk jaga-jaga aja, jaga diri. Ini kami undang lagi lagunya belum. Dia ngasih lu? Nggak salah pang dengok nama yang jalanan. Ini kita kembali lagunya. Saya sih sudah mendengar teman-teman. Ini nggak? Seperti ada orang yang nangis dari atas teman-teman. Dan muter lagu-lagu ini memang agak merinding ya. Rasanya beda teman-teman. Ya, memang agak merinding. Sebelum saya putar lagu ini, saya masih merasa biasa aja ya. Biasa saja. Tapi setelah muter lagu ini, seperti ada orang yang mengintai teman-teman. Wih, merinding teman-teman. Auranya mulai ya deh, auranya. Ada orang yang menangis dari sini. Teman-teman, seperti ada orang yang menangis. Sentuhan yuk. Ada orang yang berjalan teman-teman di belakang kamera teman-teman. Oke, harus coba ya. Coba ya. Dada yang cemlebit timpal. Ngoyong. Berapa ngapain? Ngoyong. Teman-teman, seperti ada orang berjalan ya teman-teman. Dari belakang sini. Jalan sih. Mari. Cuma lu kicang center. Dengalin deh. Ini apa teman? Ini berdiri. Ini di atas ini. Ini berdiri ni cuy. Nanti, apa kan deh? Itu berdiri. Ini, sambil ini. Wih, ke. Wih, teman-teman saya sudah mulai keluar keringat dingin teman-teman. Aduh, jujur. Memang sehabis memutar lagu-lagu ini memang auranya gini deh. Beda, Odeo. Auranya itu beda. Kok ada air dari atas, teman-teman? Apa nih? Oh, ini basah nih, teman-teman. Seperti lendir itu enggak tahu saya dari atas. Sumpah. Ini masih basah nih. Ini deh. Oh. Ini masih basah, teman-teman. Wah, menah. Teman-teman ini. Apa tuh, Dur? Kok jauh-jauhnya? Orang ngembun sih mungkin ya, netes sih. Iya, ada orang anak yang ada kabut mungkin ngembun. Don ini kering. Itu tidak ada kabut ya? Sih ada kabut mungkin ngembun. Kok bisa sih, teman-teman? Seperti saya lihat persis tadi di depan mata saya. Wih. Seperti ada orang berjalan, teman-teman. Ini. Jaga mengaku. Aku nasi nggak ada di sini nih. Kok aneh ya teman-temannya?
Kok bisa ada air dari atas? Di atas ini. Padahal aneh ya. Aneh sekali ini, teman-teman. Banyak. Boleh. Aneh itu kejadian aneh, teman-teman. Dur-dur tinggal sini. Tidak ada apa-apa, Dur. Ini di atas ini enggak ada jalur. Jalur ya, teman-teman ya. Enggak ada jalan di atas ini ya, teman-teman ya. Mungkin nanti yang pindik. Teman-teman, saya akan mencoba menaruh ke gini lagi ya, tripod lagi ya. Ini kejadian aneh, teman-teman. Belus, belus. Seperti ada orang yang kayak lendir-lendir tuh deh. Ya, lendir gitu. Aneh-aneh tuh, aneh-aneh. Saya jadi lupa tadi mau bilang sesuatu, tapi saya lupa ya, teman-teman. Keburu ada kejadian seperti itu tadi ya, teman-teman. Ini memang musik ini sangat menantang bagi saya ya. Jujur saja. Bagi saya ini bukan hoax ya, teman-teman. Ini memang benar-benar fakta ya, teman-teman ya. Dan saya memutarnya kembali. Semoga dia mau memperlihatkan wujudnya. Semoga saja ya. Mudah-mudahan. Seperti ada orang yang melihat dari belakang, teman-teman. Jadi saya akan mencoba duduk di sini ya, biar agak santai. Untuk pemikiran saya itu biar agak tenang. Duduk di sini. Boleh. Aku telah bunuh. Saya sudah pernah, saya udah gini ya, teman-teman. Udah was-was ya, udah mulai enggak enak, teman-teman. Saya udah mulai keluar keringat ya, teman-teman. Oke. Apa hati kemau sih, Dok? Tuh kemah. Hidup kan, Dok? Kemah ke mana, Kang? Nah, ya. Jadi, teman-teman, kami akan mencoba ke bawah sana ya. Karena tadi kami belum sempat ke sana. Karena di sini gininya bagus, teman-teman. Kedudukan tripodnya bagus. Udah. Anginnya cukup kencang, teman-teman. Jadi teman-teman, kami akan mencoba ke bawah sana ya, teman-teman ya. Ini tebing, teman-teman. Ini betana, Pak. Ini tebing, teman-teman. Tebing. Dan sini juga jurang, teman-teman. Iya. Jurang. Jurang, teman-teman. Apa nih? Oke. Ini karang kelipi, sumpah. Oh, karang kelipi sih. Oh, karang kelipi ya. Ini tebingnya, teman-teman, cukup tinggi ya. Terus lah. Jadi teman-teman, saya tidak ingin terlalu jauh ya ke sana, karena baterai senter saya udah melemah ya. Padahal sudah seharian saya cas ya, teman-teman. Kalau istilah balinya itu cas, ya. Di cas. Udah drop, teman-teman ya. Karena ini senternya udah lama deh ya.
Balik deh, yuk, ya. Balik, yuk. Jadi teman-teman, untuk videonya cukup segitu saja teman-teman. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Yuk deh, mulai deh.